Shalom, selamat hari Minggu bagi jemaat HKBP Mampang Prapatan. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Hari ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020 adalah Minggu Exaudia dengan topik Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Mari kita akan memulai ibadah kita. Kita siapkan hati untuk bersaat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 205 ayat 1 sampai 2. Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 30 ayat 3. Thank you.
pada hari Minggu ini tertulis dalam hukum Taurat keempat beserta artinya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan, Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 392 ayat 2 sambil bangkit berdiri. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju.
sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 476 ayat 1. Ditetapkan pada minggu hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7-14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 275 ayat 1 sambil bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Warta jemaat minggu 24 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Minggu hari ini adalah Minggu Exaudi dengan topik Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Yang kedua, Minggu Pentakosta. Pada hari Minggu 31 Mei 2020, nama ibadah minggu kita adalah Minggu Pentakosta Pertama atau Pesta Parjolo Parningotan Hasasaorni Tondi Parbadia. Pada hari Senin 1 Juni 2020, kita masih mengadakan ibadah Minggu Pentakosta Kedua atau Pesta Paduahon Parningotan Hasasaorni Tondi Parbadia. Yang ketiga, ibadah di rumah. Berhubung karena PSBB akibat pandemi COVID-19 masih diberlakukan, maka melalui warta ini diberitahukan kepada kita semua, ibadah minggu kita masih dilaksanakan di rumah tempat kediaman kita masing-masing, menunggu ada pemberitahuan untuk beribadah di gereja, dan acara ibadah serta warta akan dipersiapkan gereja kita. Marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan agar dampak COVID-19 ini cepat berakhir, dan juga pemerintah, para petugas yang menangani kasus pandemik COVID-19 diberi kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan, berkat untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Marilah kita sama-sama menjalankan anjuran protokol kesehatan COVID-19, baik pribadi maupun keluarga kita masing-masing. Keempat, berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Kamis, 14 Mei 2020, Ibu Nyonya Sinaga Rosita Boru Hutagaol atau Opo Emma Boru, umur 63 tahun. Lahir 26 November 1956. Alamat Jalan Mawar 5, RT 003 RW 02 Kelurahan Jaka Sampurna Bekasi Barat, masuk sektor 3. Pemakaman dilaksanakan pada hari Jumat 15 Mei 2020 di TPU Kampung Kandang. Tuhan menghibur dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan. 5. Pesta Pembangunan. Sesuai dengan rapat jemaat HKBP Mampang Prapatan tahun 2020 tentang Pesta Pembangunan HKBP Mampang Prapatan dan panitia Pesta Pembangunan sudah terbentuk serta telah mempersiapkan rencana untuk itu. Maka dengan ini diberitahukan kepada kita semua bahwa rencana untuk mengadakan Pesta Pembangunan HKBP Mampang Prapatan yang seyogianya akan dilaksanakan pada hari Minggu 14 Juni 2020, tetapi karena situasi dampak COVID-19 belum memungkinkan untuk kita laksanakan, maka Pesta Pembangunan tersebut akan diundur sementara menunggu situasi normal untuk dapat
kita laksanakan, dan pemberitahuan yang berhubungan dengan pesta pembangunan akan disampaikan melalui warta jemaat. Keenam, persembahan dan ucapan syukur. Diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk persembahan ibadah minggu, persembahan tahunan, ucapan syukur, perpuluhan, dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening Huriah Bank BRI nomor 0923-01-014969-535 atas nama HKBP Resort Mampang Prapatan, atau dapat langsung diberikan melalui situa sektor masing-masing. Ketujuh, ulang tahun kelahiran. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Persembahan, ucapan syukur, dan yang lainnya dapat kita baca di lembaran warta ini. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 178 ayat 1. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita di Minggu Exaudi. Minggu kita hari ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20, dimulai ayatnya dari ayat 29 sampai 34. Marilah kita ikuti bersama. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu
mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bila Tuhan Yesus datang dan menanyakan kita sekarang, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pasti, bila kita percaya bahwa Yesus sanggup memberikan apa yang kita kehendaki atau yang kita minta, kita akan memberikan jawaban apa yang ada dalam hati atau pikiran kita. Mungkin ada yang memberikan jawaban, Tuhan berikan kesehatan buat saya, berikan kesehatan buat keluarga semua. Tuhan berikan kekuatan, berikan mata pencaharian, berikan jodoh dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jawaban kita itu memang tidak salah, karena semua itu memang kita butuhkan dalam hidup ini. Tetapi dari semua jawaban kita menunjukkan bahwa begitu banyak yang kita kehendaki atau minta dalam hidup ini, begitu banyak yang kurang, begitu banyak kita butuhkan yang lain-lain. Kita membutuhkan belas kasihan serta pertolongan. Dan memang sebenarnya kita adalah peminta-minta di hadapan Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, marilah kita belajar dan telaah beberapa hal dari nats ini. Pertama, berserulah di dalam iman memohon belas kasihan Tuhan. Bila kedua orang buta tadi berseru-seru, Tuhan anak Daud kasihanilah kami, itu menunjukkan bahwa mereka sudah sangat mengenal siapa Yesus. Dari manakah mereka mengenal Yesus? Orang Batak mengatakan, sardo barita pur alu-alu. Sudah tersebar berita tentang Yesus dan mujizat-mujizat yang diperbuatnya. Dan sudah sampai ke telinga orang buta ini tentang Yesus. Karena mereka sudah mempercayai siapa Yesus, maka mereka berseru-seru memohon belas kasihannya. Bapak, Ibu, saudaraku, walaupun mata jasmani mereka buta, tetapi mata rohani, mata iman percaya mereka dengan jelas melihat bahwa kuasa Yesus dapat menolong mereka. Cacat fisik mereka itu tidak menjadi penghalang untuk beriman, untuk berseru-seru kepada Yesus. Benar-benar mereka bereksaudi. Eksaudi artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, yang diangkat dari kitab Mazmur pasal 27 ayat 7. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, mungkin terjadi kebalikan yang sering terjadi bagi banyak orang pengikut Yesus. Banyak beralasan, banyak berdalih, sehingga mereka tidak bereksaudi dalam hidupnya. Ada juga sebahagian orang ketika menghadapi pergumulan persoalan hidup,
mereka mencari jalan keluar dengan mengandalkan logikanya, mengandalkan pikirannya, bukan mengandalkan iman kepada Tuhan. Namun kedua orang buta ini tidak demikian. Tetapi di dalam iman mereka datang memohon kepada Yesus, sehingga mereka pun mendapat sukacita karena mereka tidak lagi buta secara fisik. Yang kedua, ketahuilah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, bahwa banyak penghambat atau tantangan iman kita kepada Yesus. Kita dengar tadi, sejak awal setelah orang buta itu berseru-seru kepada Yesus, orang banyak sudah marah. Orang banyak sudah menegur mereka supaya mereka diam. Teganya hati mereka itu. Mengapa? Karena orang banyak itu merasa bahwa kedua orang buta itu adalah pengganggu. Orang yang status sosialnya sangat-sangat direndahkan, tidak termasuk dalam hitungan. Begitu juga bagi pemuka atau tokoh-tokoh agama Yahudi, sangat antipati mendengar gelar yang diserukan oleh kedua orang buta itu. Orang Yahudi percaya bahwa Mesias yang ditunggu-tunggu mereka itu datang dari keturunan Daud. Tetapi Yesus mereka tolak mentah-mentah. Itu makanya antipati. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sikap orang banyak itu kepada orang buta tadi menunjukkan bahwa kita orang percaya yang datang dan berseru-seru kepada Yesus akan menghadapi munculnya berbagai-bagai keinginan dunia atau keinginan iblis untuk menenggelamkan iman orang percaya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara, disitulah dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keteguhan hati, dibutuhkan iman yang kokoh. Kedua orang buta tadi semakin dimarahi, semakin ditegur, mereka semakin keras berseru-seru kepada Yesus. Mereka tidak mau terpengaruh, mereka tidak putus asa, mereka tidak marah atau takut. Mengapa? Karena kedua orang buta itu memiliki kesabaran, memiliki pengharapan. Mereka tahu bahwa alamat perhatian dan seruan mereka bukanlah kepada orang banyak, tetapi kepada Yesus sendiri. Jawaban yang mereka butuhkan bukan dari orang banyak, tetapi dari Yesus yang mereka imani itu. Itulah yang perlu kita sadari, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, dalam perjalanan hidup kita, di tengah-tengah pergumulan beban hidup kita, termasuk menghadapi dampak pandemi COVID-19. Ingat, iman yang demikian itu bukanlah yang mudah dikalahkan, namun iman yang teguh akan berjuang hingga akhir.
ancaman terhadap iman kita justru kesempatan untuk menunjukkan iman yang lebih kokoh lagi. Iman seperti itulah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, yang benar dan membawa hasil. Karena Yesus peduli, Yesus mendengar, Yesus memberikan belas kasihan kepada mereka. Ketika tidak ada orang yang mau memperdulikan kita, ketika semua orang menghambat atau melarang, menegur kita, ketika itulah Yesus peduli, menyapa dan memberikan belas kasihannya bagi kita. Yang ketiga, marilah kita memohon apa yang termahal dan terpenting. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Yesus memanggil kedua orang buta itu, langsung datang segera. Dan Yesus menyapa mereka, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Sepertinya aneh. Yesus yang maha tahu itu masih bertanya demikian. Tetapi mengapa Yesus bertanya demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, Yesus mau supaya kita tahu dan menyadari apa kebutuhan kita yang utama. Supaya kita mau mengungkapkan kepadanya apa yang kita butuhkan. Supaya kita memperjelas kualitas iman percaya kita kepadanya di tengah-tengah situasi dan kondisi apapun yang terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jawaban kedua orang buta itu sangat menyentuh hati Yesus. Mereka tadi menyampaikan jawabannya, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Luar biasa. Mereka tidak meminta uang seperti biasanya ketika mereka duduk di pinggir jalan meminta-minta kepada orang yang lewat. Tetapi mereka menghendaki yang terpenting dari yang penting. Memang uang penting, tetapi yang terpenting adalah kesembuhan dari kebutaan. Walaupun mereka miskin dalam hal uang, namun bukan uang, tetapi yang lebih berharga, seperti permintaan Raja Salomo. Boleh kita baca itu dari 1 Raja-Raja pasal 3. Itulah yang perlu kita sadari, Bapak, Ibu, saudara-saudara kita, di dalam berkomunikasi dengan Yesus. Tapangido manau marga jalana rumikot siatu hatai. Memang gudang kebutuhan. Alai na utama jolo. Asa sai solhot hita tuibana. Songon nama pitung naking. Solhot didok edeta nomor 214 sonang di lambung Yesus dohot saturusna gerin najo noktu presiden saina dapotan do atok kamu na akadongan tapa solhot matu tuhatai pasti sai suku non ne tu hataido hita diakka narikoti pasti marasini roha doibana lau mangurupi hita nuaing songon natorasita
tabangi doma asa sayolo akayanak kotai solhot tutuhatai asa dilehon habis taran habis suhon tabahonon itu hatai doaka odeng napar budima. Marilah kita memakai belas kasihannya untuk mengikuti Yesus. Orang buta itu tadi sudah sadar, sudah mengimani bahwa Yesus itu penuh belas kasihan, sehingga mereka berseru-seru meminta belas kasihannya, walaupun mereka belum menerima kesembuhan dari kebutaan mereka. Tetapi setelah kedua orang buta itu menerima dan merasakan belas kasihan Yesus, mereka tidak meninggalkan Yesus. Mereka langsung mengikuti Yesus. Mereka bukan lari ke keluarga, ke yang mereka kenal, memberitahukan apa yang mereka terima. I masih ingat tetap basa-basa naji naloni nama pitung naung malumi dipakai nasida do gabe sarana lau mangihutun Yesus. Ima parasingan ningulu ni torop halak sian nama pitung nama lumon dia mai torop do halak ditiki marsahit sai martangiangi sai mangi do asini rohani tuhatai alai dung melum duk sehat dak pitor di ihuton be tuhatai torop do ditiki soadong do pedi ibena inama pajujuwon na tutuhatai lai alai dung adong na jinalona dung didai pasu-pasu ni tuhatai gabe oloma dak piga heli bedi ihuton tuhatai atong hamuna akadongan minggu tasadarion minggu ek Saudi. Mari selamat berek Saudi dalam perjalanan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan karena Tuhan memperbolehkan kami bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah kami, walaupun kami di rumah masing-masing, di tempat kediaman kami, tapi kami percaya Tuhan, ibadah kami ini Tuhan tahu, Tuhan dengar, dan Tuhan menjawab kami. Kami memang banyak yang kami butuhkan, banyak yang kurang dalam hidup kami, baik kebutuhan jasmani maupun rohani kami. Tetapi kebenaran firman Tuhan saat ini mengingatkan kami supaya kami tetap hidup bereksaudi, berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan kami banyak tantangan iman kami yang kami hadapi. Tetapi tolong kami Tuhan supaya kami sabar, teguh dalam hati dan iman kami, supaya kami jangan putus asa, supaya kami tetap di dalam harapan untuk pengasihan Tuhan. Berkati firman-Mu Tuhan. Kiranya persekutuan kami ini menjadi berkat juga di tengah-tengah keluarga kami. Di dalam Yesus Kristus. Amin.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan nomor 669 ayat 1 sampai 2 dan ayat yang kedua nanti. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
terimalah berkat Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hamuna kadongan, hamina martugas di parminggota sadarion, hupasahatami matuhita saluhutna, selamat hari Minggu madihita. Molo taingot, pasapulu hari Minggu hon sadarion ma hita marminggu di bagas tabi. Mulai tanggal 22 Maret Mei. Jadi nunga 10 hari Minggu asing nih. Jumat Agung Paskah dohot natuari kenaikan. Alani toktong mahita martangiang asa hatop salpu pandemi COVID-19 son. Asa tok-tok kita bui rap mar minggu di gereja ta atehe alai taingot ma protokol kesehatan COVID-19 nuai ta cuba mamusejo hamuna kamang inang anak-anak kami semua apa kabar luar biasa adakah sukacita bagimu yes. Boom. Mau lihat ya, Mak. Horas.